video pertama tentang petilasan batu nyimas gambaran ini ada di belakang saya. Nanti kita juga akan mengungkap fakta-fakta lain dari beberapa narasumber yang sudah saya dengar, yang sudah saya tanyakan tentang beberapa fakta atau sejarah dari batu ini, untuk memberikan referensi atau pengetahuan buat khususnya warga setempat agar tidak kehilangan sejarah. Bagaimana semua fakta itu akan saya jabarkan di video ini. Ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Ki Domplang. Ini adalah video lanjutan tentang sejarah patilasan batu nyimas gambaran yang bisa saya simpulkan dari beberapa narasumber yang telah saya temui beberapa waktu lalu dan bercerita langsung tentang sejarah tersebut. Dan dapat disimpulkan ada beberapa fakta yang memang menjadi sejarah tersendiri buat keberadaan batu patilasan nyimas gambaran ini. Berikut sejarah-sejarahnya. Ukuran batu. Batu ini berdiameter kurang lebih 50 cm dan panjang 100 cm atau 1 meter. Terletak di pinggir jalan dan tepat di pusar kampung Pangrenan. Dulu, batu ini dibiarkan tidak dipagar, namun sekarang ada dari warga yang inisiatif untuk memagarnya dan ditanami bunga di sekelilingnya. Batu Burut. Ya, batu ini populer dengan sebutan Batu Burut. Setelah ditelusuri dari berbagai narasumber kenapa disebut batu burut, ternyata itu sebagai kata penyerta untuk melarang anak-anak kecil dulu yang bisa saja duduk atau menduduki batu tersebut. Maka para moyang terdahulu melarangnya dengan kata jangan duduk di atas batu itu, awas nanti bisa burut. Dari situlah jadi menjadi sebutan batu burut. Dipindah tempatkan. Batu patilasan ini pernah dipindah tempat lokasinya ke tempat yang lebih tinggi. Konon kata para narasumber atau sesepuh setempat yang telah saya temui, bahwa orang yang memindahkan batu tersebut kena lumpuh tiba-tiba dan kembali sehat setelah batu tersebut dipindahkan ulang ke tempat awalnya atau tempat sekarang. Bercahaya. Batu patilasan ini akan menimbulkan cahaya semburat dari batu tersebut ke atas bagi siapa saja yang kebetulan atau ditampakkan untuk melihatnya, karena tidak semua orang bisa melihat hal atau kejadian tersebut. Kejadian-kejadian ganjil. Ada beberapa kejadian ganjil saat orang di luar kampung ini salah mengira dan menafsirkan tentang keberadaan batu tersebut. Semisal menganggap warga setempat menuhankan batu atau mempercayai batu tersebut. Maka biasanya orang yang berpikir atau mengira hal tersebut begitu akan kena imbas atau ada saja kejadian aneh menimpa dirinya. Pernah ada tetangga kampung yang dengan sengaja menginjak-injak atau menendang batu tersebut. Maka setelah selang beberapa jam orang tersebut sakit saat mau buang air kecil atau merasakan nyeri pada kelaminnya. Pernah juga ada seorang pengendara mobil yang dengan sengaja menyenggol batu tersebut sambil berkata bahwa ini adalah batu biasa. Maka tak lama kaca mobil bagian depan pecah secara tiba-tiba, hingga mobil tersebut hampir terguling dan terperosok ke sawah di ujung kampung Pangerenan.
Itulah informasi yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya ambil dan saya rangkum dari penjelasan para narasumber yang telah saya temui sebelumnya dan telah saya tayangkan di video sebelumnya, yaitu dari Ama Uding atau Bapak Zainuddin selaku penghulu Kampung Pangerenan, dan juga dari Ama Uci atau Bapak Sanusi selaku sesepuh putra asli kelahiran dari orang Kampung Pangerenan. Video ini saya buat tidak ada tujuan apapun, semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan buat khususnya warga Kampung Pangerenan untuk generasi muda agar tidak kehilangan sejarah. Terima kasih.